Saya disuruh nulis skenario sama Mbak Lesti sama Mbak Dewi. Saya minta honor berapa Mbak Lesti? Kan begitu, nanti tolong diceritakan. Skenario film loh, Rek. Parang loh, Rek. Aslinya ya. Tapi pernahkah saya bicara tentang itu? Pernahkah saya nanya tentang itu? Gitu loh. Artinya, oke lah saya gak bisa menjelaskan kepada masyarakat apa yang boleh dijual, apa yang tidak. Tapi paling tidak saya sebisa mungkin gak menjual apa-apa. Bahkan saya tidak menjual kebaikan saya kepada istri saya untuk dibalas dengan bayaran apapun. Artinya saya baik sama orang lain, saya tidak nagih orang lain baik sama saya. Itu sampai begitu saya. Terus, sakarmu penelek ekor aku, sakarmu. Ido non aku, yuon aku, isingu aku, sakarmu. Gue tak cuci silitmu, mari. Terus gak masalah. Artinya saking takutnya saya kepada kekeliruan itu, maka sampai saya benar-benar gak mau urusan. Saya nulis terakhir di Kompas itu, saya dimintai nomor rekening, saya kirim nomor rekening palsu. Terus dua minggu kemudian ditelepon, ini Cak kok gak bisa dimasukin ke rekening itu, gak ada, memang gak ada, gak ngawur, gak ada contoh ini aja. BCA, cabang iki, nomor sekian atas nama Muhammad AN, jadi orang-orang. Nah terus bagaimana ya, sakarepmu kono bapakmu, saya bilang gitu. Bukan saya hebat, saya takut menyinggung perasaan Tuhan. Bayangin saya mosok wong nulis ndolek duwe rek. Ngetik sak halaman ya lumayan selawi ribis. Kadang-kadang 100. Ya mosok ngono rek, wong ora bisa. Nulis ya nulis, salat ya salat, bekerja ya bekerja. Bahkan jualan nasi pun meskipun nanti akan dapat laba, kan gak perlu dipikirin labanya. Yang perlu dipikirin adalah bikin nasi yang baik, bikin nasi yang sehat, berjualan dengan sopan, bertanggung jawab kepada pembeli, kan pasti dapat rezeki tanpa kau pikirkan rezeki itu. Kan begitu. Kalau sampai saya punya niat sedikit saja, sekarang ke KC ini, Mas, kalau saya sekali honor, saya mau ke KC, dihitung. Gandhi, sudah 13 tahun lebih nih KC, ya. Berapa? 11 tahun, oke. Okay. Pesawat Jogja, Jakarta pulang balik, berapa? Katakanlah 700 ribu lah, tengah-tengah ya. Pulang balik, terus taksi Cengkareng, nginepnya semalam. Ya, hotelnya enggak usah, yang menengah lah. Menengah aja, enggak usah. Hotel enggak, tapi ojo. Ojo losmen teman-teman deh. Nanti ada kepinding, kalau kepinding ini anak tinggi, kena tinggi orang Amerika bingung ini, tinggi bisa berangkat cerita. Itu kalau dihitung di sekarang tak tagih ke panitia, ini baru kace. Belum padang bulan, belum bang-bang wetan, belum obor ilahi, belum barada, belum paparan dang ate, belum yang di sana-sana, itu kalau tak tagih semua, wis cukup ke biaya anak putuku. Gitu loh, itu baru yang rutin begini, belum yang tentatif yang sebulan bisa 15 kali dengan Kiai Kanjeng maupun yang sendirian bisa 20-25 kali gitu loh. Tapi saya tetap gak berani. Tapi kadang-kadang bisa ngoni loh, 500 ribu ini memang mau ini bisa ngomong 500 ribu dengan malu-malu itu loh, Mas. Yes, shit, bisa ngoni. Loh, apa saya kaya? Enggak, yang kaya Allah. Saya ngikut aja sama Allah. Kan saya ikut orang kaya. Kan tenang aja.